Memasuki momentum libur sekolah, Hari Raya Natal dan Tahun Baru dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat dengan berkunjung ke destinasi wisata pilihan. Tentu hal tersebut akan nampak pada jumlah kunjungan wisatawan yang meningkat secara drastis. Seperti salah satu destinasi wisata yang berada di Kabupaten Sleman yakni Waterboom Jogja. Menjelang momentum Nataru ini, dalam sehari, wahana rekreasi air ini dapat menerima kunjungan wisatawan sebanyak 2.000 hingga 3.000 pengunjung. Tentu hal ini menjadi angin segar bagi pengelola destinasi wisata tersebut mengingat Waterboom Jogja juga sempat terhenti pengoperasiannya imbas pandemi COVID-19. Sehingga dengan lonjakan pengunjung tersebut mampu menjadi momentum kebangkitan perekonomian bagi dunia pariwisata. Kedatangan pengunjung di momen Nataru ini kami kurang lebih sekitar 2.000 sampai dengan 3.000 per harinya. Gitu, sampai dengan high season ini dari tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan 15 Januari 2022. Harapannya di 2023 kami bangkit kembali, khususnya di destinasi wisata. Kami memberikan yang terbaik bukan hanya untuk Yogyakarta tapi untuk nasional. Pastinya gitu, memberikan yang terbaik, menjadikan destinasi wisata terbaik di Indonesia, bahkan di Asia. Dengan adanya lonjakan pengunjung, pihaknya telah melakukan berbagai persiapan, yakni dengan meningkatkan safety atau keamanan wahana. Selain itu, pihaknya juga tetap menerapkan protokol kesehatan agar pengunjung dapat berwisata dengan aman dan nyaman. Sehingga harapannya, melalui momentum ini, perekonomian sektor pariwisata benar-benar pulih kembali setelah 2 tahun dihantam badai pandemi COVID-19. Dari Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta, Anissa Ningrum, Adi TV.